make a move. Be free, live it up, just me and you. Hai guys, jadi hari ini gue lagi ada di Jackpot, member of Jackpot, tepatnya di Transmart Bintaro, Graha Raya Bintaro. Nah, event ini tuh berlangsung dari tanggal 29 September sampai 8 Oktober 2023. Penasaran gak sih ada apa aja? Jadi langsung aja kali ya kita lihat. Let's go! Karena di sini tanahnya banyak banget dan gue belum makan, jadi gue pengen keliling dulu buat tentuin gue mau makan apa. Nah, di sini ada kentang spiral, terus ada telur gulung, ada king takoyaki, terus ada squid boss. Oh, ada oyster omelette juga by Golden Kitchen. Oh iya, by the way, tenan di Jackpot ini tuh gak cuma ada di luar, jadi ada di dalam juga. Karena gue masih bingung mau makan apa, kayaknya enaknya kita ngecek ke dalam juga kali ya. Nah, ini gue udah ada di tenan yang di dalam. Jadi di sini tuh kayak ada terang bulan jadul, terus ada ramyeon. Jadi sebenarnya tuh banyak sih makanannya, nasi bakar. Terus tadi itu yang bikin gue salfok ada salad buah juga. And then oh ada kafe, lasagna and pasta. Kayaknya ini yummy ya. Kan masih ada apa lagi? Nasi biryani. Pakai jajan ini ya? Ya, ini kali ya. Halo kak. Ini apa? Ini lasagna kakak, sama chili fries. Oh jadi nanti dia ini sama ini gitu? Iya, ada dua menu. Yang pertama ini menu lasagna, yang kedua menu chili fries. Kalau chili fries nanti ditaburin saus bolognese sama dia. Oh gitu. Terus kalau price-nya berapa? Price-nya kalau untuk yang lasagna itu 35k dan kalau untuk price-nya 25k aja. Aku kayaknya tertarik sama lasagnanya deh. Aku mau dong lasagnanya. Boleh apa lasagnanya? Oke. Satu aja. Soalnya kayak masih, oh my god, ini fresh banget, masih hangat. Kita makan di mana ya? Sana aja deh. Karena gue belum makan, jadi di Jackpot ini gue mau makan lasagna. Ini masih fresh from the oven banget ternyata, tuh lihat deh. Masih panas. Nyam. Coba kita coba ya. Enak, creamy. Sisa berapa sih ini? Ini kalau misalnya di video gue kayak gini-gini, artinya itu makanannya enak ya? Untungnya di sini ada ini namanya rasanya, karena gue tuh kalau misalnya makan yang kayak gini-gini tuh bisa kayak habis seporsi dua porsi sendiri.
Comfort food banget. Enak lagi. Agak susah ya. Ini adalah hal yang gak bisa semua orang lakuin. Buka saus gak pakai gigi. Biar agak spicy. Apa itu? Jadi sekian video hari ini guys, jangan lupa like. Sini. Tahu enggak kalau cewek-cewek trust issue? Gue setiap dia datang. Kenapa emang? Oh, jadi kita ngobrolnya begini ya? Jadi kita ngobrolnya begini. Gua jauhin aja. Udah makan apa aja, Vi? Baru makan ini. Apa itu? Ini rasanya. Oh. Kebetulan ini porsinya cuma buat satu orang. Oh, iya. Enggak, tapi rasanya tuh ada lagunya tahu. Rasa-rasanya aku. Gitu. Bagus-bagus. Iya. Harus saya lagi menikmati. Oh, siap. Baru jajan itu doang? Iya. Belum ada minum ya nih? Belum, beli dong. Minum. Hah? Kan? Sekian video kali ini, jangan lupa like. Kebanyakan closing. Ya makanya kalau tiap malu mah gue closing terus. Kalau di sini yang di dalam tuh ada kopi-kopian gitu tuh. Tapi kayaknya gue butuh yang segar deh. Maksudnya kayak ini kan creamy. Gue kayaknya butuh minuman yang gak creamy. Kan kalau kopi creamy. Apa? Udah lah minuman sejuta umat, es jeruk. Di depan. Okay. Ya ntar ke depan aja. Ini gue mau ke depan sih kebetulan. Tapi gue gak mau jajanin lu ya. Yang hari ini hostnya siapa, yang jajanin siapa. Kebalik lah. Betul? Cowok tuh kalau udah kayak gini. Refleks no. Tuh kan bawa-bawa. Susah bawa-bawa. Bawa-bawa cowok, bawa-bawa cewek. Ah susah lah, udahlah. Udah gue mau ke depan lagi, mau ada urusan ya. Udah. Gitu aja teman-teman video gua hari ini, kalau Via masih lanjut ya. Dadah. Makasih ya. Gue tuh pengen jalan-jalan. Karena di sini tuh ternyata nggak cuma tenan food doang, melainkan tuh masih banyak banget. Jadi kayak ada lomba-lombanya juga. Hari ini itu ada lomba mewarnai sama lomba mukbang. Nah, yang mewarnai itu tadi gue diinfoin kalau misalnya pesertanya tuh jumlahnya sampai 200-an lebih, tapi dibagi dalam berapa hari? Sampai 4 hari. Jadi kayak keren banget sih. Jadi kita lihat aja kali ke sana ya. We'll be right back.
sambil nunggu lomba mukbang dan juga ada nonton bareng nanti. Bola ya, bola kan? Gue belum minum, jadi kita langsung ke depan aja. Gue aus banget, let's go. Beli rekomendasinya sih karena Mas, aku mau dong jeruk frasnya. Samperin aja karena kita kesini karena dia. Pagi. Kalian yang review makanan. Mantap. Kita akan review lagi nih. Kali ini gue setuju. Kali ini doang. Mukbangnya udah mau mulai, pesertanya juga udah banyak banget. Dan mereka nih tadi katanya tuh mereka tuh mau makan ramyeong. Gue gak tahu cara nge-spill-nya gimana, tapi itu Korean food. Dan gue penasaran banget gimana bisa mereka ngabisin si ramyeong itu dalam waktu yang cepat. Jadi ayo kita nonton langsung. Tadi nih yang udah gue bilang, nggak cuma ada jackfruit di sini, nggak cuma bazar makanan, nggak cuma lomba mewarnai, nggak cuma lomba mukbang, melainkan abis ini tuh bakal ada nobar. Nobar apa? Nobar bola. Gue sih terakhir nobar itu pas Piala Dunia Spanyol lawan Belanda tahun berapa tuh? 2010. Ini udah tahun 2023. Jadi gue pengen nobar lagi. Pas banget lagi ada di jackfruit ini. So kita langsung sana. Jadi jackfruit ini hadir dari tanggal 29 September sampai 8 Oktober 2023. Dan jackfruit ini dilaksanain sama Jacklot karena merupakan member of Jacklot. And then gue punya info lagi buat kalian. Kalau
aksi Jackpot ini disponsorin sama Upayment Gateway, Mayora, Teh Pucuk Harum, Nipis Madu, Arirang, dan juga Eaton Steak. Dan ada info lainnya juga nih buat kalian, kalau misalnya Jackpot itu bakalan hadir di beberapa kota, which akan tour di beberapa kota, bareng siapa? Pastinya bareng sama Upayment Gateway. Jadi jangan sampai kelewatan, kalian langsung cek terus aja di sosial media kita yang ada di bawah sini nanti. So, gitu aja dari gue Via, pamit undur diri, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye!